Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebaik-baik kita menjaga stamina, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga jarak. Tetap saja COVID-19 kemungkinan datang menghampiri kita. Itulah takdir, kita semua tidak bisa menolaknya. 4 hari yang lalu, saya PCR test dan dinyatakan positif. Awalnya saya terkejut karena saya merasa sehat-sehat saja. Dan kalau toh ada gejala flu, batuk-batuk, saya menganggap itu gejala ringan sebagai flu biasa. Tapi saya harus menerima kenyataan, dan ketika dokter menyatakan bahwa saya harus melakukan isolasi diri, saya ikuti seluruh sarannya dokter. Karena saya yakin ini adalah demi tidak terjadinya penularan kepada yang lainnya. Pada saat yang sama, saya juga memerintahkan kepada seluruh staf yang membantu, staf yang ada di sekitar saya untuk melakukan PCR test, dan alhamdulillah semua dinyatakan sehat. Terima kasih yang tak terhingga atas doa-doa indah, support dari semua saudara-saudara, semua keluarga, semua bapak ibu. Terima kasih yang tak terhingga kepada para dokter, para medis yang membantu merawat saya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada ibu semua. Selebihnya saya fokus ibadah, melakukan olahraga ringan, mengembalikan imunitas tubuh. Yang terakhir saya ingin pesan kepada teman-teman, jangan pernah panik, jangan pernah ragu, selalu optimis dengan tetap mengikuti saran dan petunjuk dokter. Yakin kita bisa melampauinya, karena saya sudah merasakannya. Saya ketika mendapatkan berita bahwa COVID, saya kaget, tapi saya meyakini bahwa saya bisa kembali sehat, tentu saja dengan tetap mengikuti saran dan petunjuk dokter. Kita harus selalu melakukan ikhtiar lahir, tapi juga saya mengingatkan untuk kita memohon kepada Allah agar COVID-19 ini segera sirna dari bumi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.